Halo guys, kembali lagi di Banner Import YouTube channel ya guys. Hari ini kita akan review. Kita review lagi itu Cause of White. Cause of White dengan ada yang art terbaru ya. Art terbaru dan juga ada yang art lama dengan motif galaksi. Ya, baju OP sendiri itu yang lagi hype ya guys. Di sini kita akan review yang art terbaru untuk yang of White. Kemarin kita review sepatu. Sekarang kita review lagi ke bagian baju lagi. Dan hari ini kita reviewnya kaos ya guys. Kita review 4 kaos aja lah ya guys. Untuk yang pertama ini kita review yang art terbaru ya guys. Seperti ini ya guys, untuk penampakan art terbaru yang Off-White keluarkan. Di sini ada tulisan Off-White nya dengan simbol tulisan itu yang gak formal ya. Ini untuk art terbarunya ya. Ini art terbarunya. Seperti ada motif bunga gitu ya. Untuk bagian depannya nih ya guys. Ini simbol bagian depannya. Untuk main label atau teks atasnya masih sama seperti yang lama ya guys, masih sama. Yang tulisan main label of white. Ini warnanya putih polos ya guys, putih. Kurang lebih seperti itu buat penampakan depannya untuk yang art terbaru ya. Dan untuk bagian tampak belakang atau bagian belakangnya, art terbarunya itu seperti ini ya guys. Art terbarunya tulisannya Off-White, Off-White CEO Virgil Abil. Motifnya masih sama seperti yang gambar di depan ya guys, masih ada bunga untuk di keempat sisi. Dan dengan art seperti ini kalian bisa lihat, dan tulis dan ada tulisan juga ya guys di bawahnya, ada tulisan juga di bawahnya untuk art terbaru. Mungkin hanya untuk yang art terbaru aja ada tulisannya, banyak tulisan ya atas dan bawah. Untuk mungkin bagian art terbaru aja sih, untuk bagian art yang lama-lama itu sedikit tulisannya guys. Ini tulisannya guys, tulisannya panjang ya guys. Bahannya sendiri pun dia masih sama ya guys. Mungkin ini sedikit lebih tebal untuk bahannya dari yang lama ya guys, dan jahitannya pun di sini sedikit lebih tebal. Kalau bagian yang kalau yang lama itu bagian jahitannya tuh kurang lebih nggak seperti ini ya guys. Kurang lebih nggak seperti ini karena ini lumayan agak tebal. Dan untuk harganya atau katalognya kalian bisa lihat di website kita ya guys. Website kita itu bandarimport.com atau sepatuimport.com ya guys. Kalian bisa lihat langsung aja di situ. Di situ kita ada pilihan warnanya juga, variasi motif, dan juga ada yang selain off-white pun kita ada ya guys, bisa dilihat aja. Untuk kalian yang udah nonton-nonton itu bisa dibuka aja ya untuk harga dan jenis barangnya apa aja itu di bandarimport.com atau di sepatuimport.com ya guys. Seperti inilah kurang lebih penampakannya. Oke, kita spill ya. Kita spill yang galaksi, tapi ini yang sablonnya tidak timbul ya. Untuk bagian depannya seperti ini ya, masih sama seperti logo Off-White yang lain atau yang lama, bertuliskan off. Oke, sorry. Dan motif galaksinya juga sama ya guys, tapi bedanya itu warna, kalau warna putih dan motif galaksinya itu lebih cerah ya guys. Motif galaksinya lebih cerah dan lebih sedikit ya dibanding yang warna hitam. Kalau yang warna hitam itu motif galaksinya itu di sini hampir penuh ya. Di sini dan di bagian lengan juga hampir penuh. Dan terdapat bordiran di sini ya guys. Masih sama seperti yang off-white warna hitam. Cuma bedanya dia penuh dengan galaksi. Masih terdapat dua garis bagian bawah. Dan untuk bagian bawahnya dia warna hitam ya guys, kebalikan dari yang warna hitam, garisnya dia warna kuning. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Bagian belakangnya masih sama ya guys, seperti yang galaksi yang pada umumnya dengan tulisan seperti ini. Tapi ini bedanya ini nggak timbul ya guys. Dan ini warnanya hitam. Hitam seperti ini ya guys. Dan ini tidak mencakup seluruh kotak atau space yang dilingkari warna hitam ya guys. Dan ada sedikit lubang-lubang untuk warna bagian putihnya itu untuk art yang galaksi ya guys. Kurang lebih seperti itulah penampakannya guys untuk yang galaksi.
bagian ininya itu masih sama seperti yang art terbaru tadi. Tapi yang art terbaru itu saya rasa itu agak lebih tebal ya guys. Untuk yang art terbaru. Oke, kita spill lagi ya. Ini untuk Galaxy sama masih Galaxy Off. Tapi ini bukan yang warna putih ya guys. Ini bukan yang warna putih. Ini warnanya tuh putih broken white atau putih tulang ya guys. Ini seperti putih tulang. Yang Galaxy juga ya, yang Galaxy. Motifnya masih sama, ini ada tulisan off. Dan bahannya ini tebel seperti art yang terbaru tadi ya guys. Bahannya masih tebel seperti art yang terbaru tadi. Motif Galaxy-nya seperti ini bercapnya. Sedikit lebih rami, sedikit lebih banyak dari yang putih Galaxy pertama tadi yang sablonnya nggak timbul ya guys. Masih sama untuk bagian lengannya juga terdapat bordiran tulisan off white. Ini ya guys. Ini bordiran ya. Kita zoom ya. Ini. Dengan jahitannya ya, itu jahitannya rapi ya guys. Ini untuk off white yang warna putih Galaxy dengan sablon yang timbul ya. Ini timbul nanti kita lihat. Nanti kita kasih lihat untuk bagian sablon belakang. Kita lihat bagian depannya dulu guys. Oke. Kurang lebih penampakan depannya seperti itu ya guys. Masih sama. Masih ada juga dua garis hitam sama seperti yang warna putih, tapi hanya bedanya ini timbul ya guys. Ini timbul. Bentar ya, kita zoom lagi. Nah ini timbul ya guys. Beda dengan yang warna putih sebelumnya. Kita spill bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya masih sama ya guys, masih sama. Memiliki motif Galaxy dan juga ada tulisan di sini ya. Dan ini timbul ya guys, biasanya timbul sablonnya. Ini. Nah, sablonnya timbul gitu bercahaya kalau kena kalau kena flash itu bisa bercahaya ya guys. Bagian artnya sama ya, artnya sama, hanya berbeda ini timbul dan ini akan nyala kalau kena flash. Bagian bawahnya itu guys, di bagian bawah lebih banyak motif galaksinya untuk daripada bagian atas ya guys. Dan ini timbul untuk sablonnya, timbul dan ini akan nyala kalau kena flash ya guys. Kurang lebih penampakan yang Galaxy Off-White warna putih dengan motif gambar yang timbul ya guys, seperti ini. Kita spill lagi yang terakhir kita review ya. Ini masih sama seperti yang tadi ya guys, masih sama seperti yang tadi. Oh, untuk yang warna sebelumnya. Masih sama seperti ini, hanya bedanya ini beda size-nya aja ya guys, beda size-nya. Beda size-nya dan untuk teksnya, tag wash-nya ya. Untuk tag wash-nya ya guys. Seperti dengan 8 garis hitam untuk bagian cover. Dan size-nya ini size L ya, berbeda dengan yang tadi ya, beda size aja. Untuk made in-nya sendiri, ini made in-nya. Made in-nya Italia ya guys. Kita zoom dulu, sorry. Oke. Ya, kurang lebih seperti itulah penampakannya guys. Ini masih sama seperti yang size-nya beda tadi. Kurang lebih seperti itu penampakannya guys. Untuk kalian mau tanya-tanya tuh harga atau model art dan kategori yang lain tuh, kalian bisa langsung cek aja ya guys di website kita. Tuh website kita tuh bandarimport.com dan sepatuimport.com ya guys. Di situ nanti ada tertara di situ nomor admin. Kalau untuk kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa langsung chat aja di admin kita. Itu admin kita online ya guys. Nanti kalian mau tanya-tanya bisa langsung chat di admin kita yang tertara di website kita ya guys. Mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Nanti kita besok lanjut lagi untuk yang
baru-baru lagi yang kita review ya guys, yang belum kita review. Untuk kalian yang udah nonton, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita dan update terbaru dari kita ya guys. Oke, thank you guys.